Syederalun, sumur minyak di Dusun Bakti, Gampung Pasir Putih, Kecamatan Ranto Perla, Aceh Timur, pada Rabu 25 April dini hari, sekitar pukul 1.30, mengeluarkan api besar. Dari ledakan itu, belasan warga meninggal dunia. Puluhan mengalami luka-luka dan 5 rumah terbakar. Ya, juga ini. Melansir dari data BPBA hingga Rabu 25 April sore, korban meninggal dinyatakan berjumlah 18 orang, sedangkan luka-luka 41 orang. Para korban dirawat di beberapa rumah sakit di Aceh, bahkan ada yang harus dilarikan ke Medan, Sumatera Utara. Sementara itu, upaya pemadaman oleh berbagai pihak belum membuahkan hasil. Api hingga kini masih membumbung tinggi. Sebaliknya, polisi juga masih dalam penyelidikan terkait sebab pasti peristiwa tersebut. Sementara itu, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengaku sudah memerintahkan sejumlah SKPA turun ke lokasi untuk mengambil langkah-langkah penanganan yang cepat dan tepat. Dari Perla, Aceh Timur, Syederalun, Serambi On TV.